Assalamualaikum, salam jumpa sahabat fotografiku di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Tentu penuh semangat kan? Hidup harus terus semangat. Teruslah berkarya untuk memberikan sumbangsi kepada diri kita sendiri, keluarga, teman-teman, sahabat, lingkungan, dan untuk Indonesia. Oh ya, Canon terus meningkatkan teknologinya. Nah, sekarang keluar lagi nih DSLR terbaru dari Canon, yaitu Canon EOS Electric Optical System seri 90D. Wow, luar biasa. Kotaknya besar sekali. Seperti ini. Canon 90D 32 megapiksel. Luar biasa. Tentu filenya sangat bagus sekali. Oke, langsung saja kita buka seperti apa barangnya. 32 megapiksel. Ini dengan lensa nano 18-135mm. Ada buku petunjuknya. Kalian wajib baca ini. Kita harus punya pedoman kan. Bagaimana menggunakannya, semua di sini lengkap. Di sini ilmunya. Ini kitab sucinya. Oke, kemudian ada chargernya. Original charger. Tentu chargernya ini sempurna pengisian baterainya. Kemudian ini adalah baterai original. Mari kita lihat baterainya seperti apa. Konon baterai ini bisa kita pakai untuk membuat foto jauh lebih banyak daripada pendahulunya. Ini adalah baterai dengan tipe LPE6N 1865 mAh. Kemudian buku petunjuk dalam bahasa Indonesia, yang tadi bahasa Inggris, tapi seperti ya hanya selebaran begitu. Strap guys, original Canon 90D, kabel power, dan baru kali ini aku lihat packing Canon yang bagus begini. Biasanya cuma kardus-kardus dalamnya, tentu ini lebih aman. Dan ini dia the body, wow, Canon 90D, luar biasa, gagah, mantap, kokoh. Terasa mahalnya, mewahnya. Lensa, wow. Ini adalah lensa sapu jagat. Lensa super keren. Ini adalah gabungan lensa kit dan lensa tele. Handal untuk teman-teman wartawan, teman-teman pers. Karena mengcover range yang sangat luas, jauh dekat. Dengan kecepatan fokus yang bagus, sudah nano. Sudah USM. Luar biasa, bisa di lock, jadi nanti kalau kita bawa-bawa nggak jalan-jalan begitu kayak pendahulunya, nggak begini. Nah, autofocus, manual focus, stabilizer, luar biasa. Oke, apalagi yang ada di dalam boxnya? Kartu garansi 1 tahun. Oke, melepaskan tutup belakang lensa dan melepas tutup body. Kemudian saya pasang lensanya nih. Gila, keren habis. Kesannya luar biasa. Memegang kamera ini membuat saya sangat-sangat percaya diri. Kamera ini sudah dual pixel. Sehingga ketika kita membuat video, tidak mudah blur tajam begitu. Sudah vari angle LCD-nya, juga touchscreen. Kemudian bisa pasang mic, ada jack mic-nya, jack HDMI juga ada. Kemudian jack untuk earphone atau headphone ada untuk mengontrol audio. Ada kabel ada port USB. Kemudian ada port shutter release. Mantap banget, keren habis. Kemudian videonya 4K. Kamera ini luar biasa sekali. Saya akan coba tes hasilnya bagaimana. Bagaimana hasilnya foto di studio, foto outdoor, foto landscape, foto portrait outdoor. Mode dialnya banyak. Yang keren ada C1, custom 1, custom 2. Ini adalah memori. Jadi sama dengan kita mempunyai 3 mode manual di kamera kita. Kemudian ada efek-efek filter begitu.
bisa auto juga. Yang terbaru, wah sekarang dia punya joystick sepintas hampir sama dengan Canon 80D. Tetapi kalau ada ini, pasti kita tidak ingin lagi membeli 80D. Karena harganya pun tidak terpaut jauh. Canon 90D dijual dengan harga Rp22.825.000, sedangkan Canon 80D sekitar 21 jutaan, hampir 22 juta juga. Ini sedikit aneh, pasti dengan keluarnya 90D ini, 80D akan mati pasarannya. Kalau 80D cuma mempunyai WiFi, nah 90D ini memiliki WiFi dan juga Bluetooth. Kemudian kamera ini juga sudah dilengkapi dengan eye detection. Jadi tentu saja proses fokus ketika kita membuat foto potret akan mendapatkan ketajaman yang jauh lebih bagus. Dan yang paling saya suka di kamera ini adalah viewfindernya itu 100% sama dengan hasil foto kita. Tidak seperti kamera-kamera APS-C seri yang lainnya yang hanya mencakup sekitar 95%. Lain yang kita lihat, yang kita intip di viewfinder, dan hasil fotonya juga beda, cropping-nya beda. Pokoknya saya kagum dengan produk yang ini, dengan Canon 90D. Saya sendiri akan menggunakannya pribadi untuk keperluan fotografi hobi saya dan juga keperluan komersil saya. Saya yakin ini keren banget ini, dan akan dibuktikan nanti pada saat tes. Oke sahabat Indonesia, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.